Program subsidi CRS merupakan program ribet untuk golongan B40 sehingga 50% atau sehingga RM150 untuk pembelian kerusi keselamatan kanak-kanak melibatkan 188,000 penerima berjumlah RM30 juta, diumumkan oleh Menteri Kewangan dalam bajet 2022 yang lalu. Hai guys, Assalamualaikum. Selamat datang ke channel Ali Gadget. Jangan lupa tekan butang subscribe dan loceng untuk mendapatkan info terkini dari channel ini. Jadi dalam video ini, kami akan tunjukkan cara bagaimana anda boleh menyemak kelulusan permohonan yang telah anda buat sebelum ini bagi subsidi pembelian kerusi tersebut. Pertama sekali, anda perlu layari laman web MyCRS di pautan www.mycrs.gov.my. Kemudian pada laman utama ini, untuk membuat semakan permohonan, tekan pada bahagian semakan. Seterusnya, pada laman semakan ini, anda perlu isikan nombor kad pengenalan pada ruangan yang disediakan. Sekiranya sudah selesai, tekan butang semak. Akhir sekali, ia akan memaparkan nama anda dan status permohonan tersebut. Untuk makluman, keputusan permohonan ini hanya boleh dibuat bermula pada 1 April 2022. Sekiranya anda mempunyai sebarang pertanyaan, boleh rujuk pada panduan pengguna di laman web MyCRS. Jadi setakat itu saja video kita pada kali ini dan jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Ali Gadget untuk pelbagai lagi info terkini dan tutorial. Cheerio!